sini aja. Mau duduk atau berdiri? Capek nggak berdiri? Kawan-kawan prajurit sekalian, kamu tahu apa nama tempat ini? Siap! 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 Apa? Siap! Kandang Macan! Kandang Macan! Apalagi tempat ini, kamu di kecamatan apa nih? Siap! Siap! Keramat! Siap! Tahu artinya keramat? Siap! Apa itu keramat? Siap! Ijin! Sersan dua atau kode dia, Ijin menjawab! Ijin, keramat adalah tempat yang menjadi suatu spesial atau sakral. Siap, selesai. Ya, keramat tempat kamu berada dan dilahirkan. Keramat itu, kalau kau lihat, kamus bahasa Indonesia artinya tempat yang suci, yang menimbulkan kesan magis dan spiritual. Ingat, kamu itu berada dan dibesarkan di tempat yang suci, magis, spiritual. Yonkap 11 didirikan berdasarkan sejarahnya adalah daerah Koptik. Kamu semua adalah prajurit petarung, prajurit Macan Setia Sakti. Kamu petarung untuk membela kehormatan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat tempat ini bukanlah tempat yang aman, tapi daerah konflik. Kawan-kawan kita, banyak yang gugur di tempat ini. Saya ulangi lagi, kamu harus ingat betul sejarah berdiri dan lahirnya satuanmu ini, bahwa di dalam jiwa dan darahmu mengalir petarung sejati. Kamu dilahirkan dari daerah konflik, bukan daerah aman. Ribuan tahun yang lalu, tanah ini juga sudah membawa kebesaran nama Nusantara, Kesultanan Kerajaan Sumatera Pasar. Tahu kan? Ya! Pernah kamu datang ke museumnya? Pernah datang ke makamnya itu? Ya! Yang sekarang dinobatkan menjadi bandara apa? Al-Jabri! Saya tadi itu saya beliau Sultan pertama Kerajaan Sumatera Pasar yang kekuasaannya sampai ke semenanjung Malaysia, Thailand, melebihi wilayah Nusantara ini. Jadi kalau sekarang pemerintah sekarang membuat ibu kota Nusantara, maknanya hampir sama. Bahwa Nusantara itu kekuasaannya sangat besar. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kamu berada di tempat bersejarah. Anak keramat dilahirkan dari daerah konflik, dan konflik itu adalah memang itu tugas kita untuk menyelesaikannya dalam rangka kita menjaga kedaulatan, kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sekarang di dalam jiwa dan darahmu mengalir semangat seorang petarung. Menyerah! Siapkah kamu menjadi petarung untuk membela kehormatan NKRI? Siapkah kamu mengorbankan jiwa dan raga untuk NKRI? Kalau sekarang kamu-kamu yang baru lahir di tempat ini merasa tempat ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagimu, sangat buruk. Sangat. Walaupun kamu jauh dari mana, dari kota segala macam, tapi kan kamu gak kesulitan, makan gak kesulitan loh. Sekarang! Kamu keluar jalan malam di sana mencari sesuatu, tidak ada masalah kan? Sekarang! Bayangkan dulu, pernahkah itu bisa dilakukan dengan leluasa oleh kawan-kawan pendahulu kita? Bisa gak? Bisa! Kenapa kawan-kawan kita militer? Karena mereka mewarisi semangat juang sejak zaman nenek moyang itu.
sekarang alhamdulillah kita sudah bersaudara. Ya, kita sudah bersaudara. Semangat itu harus kita warisi. Semangat itu harus kita warisi. Semangat antang menyerah, rela berkorban, jiwa raga. Ingat, saya ingatkan kamu, kamu berada di tempat bersejarah, Lok Somawi, pusat pemerintahan Samudra Pasir Sumatera Pasang. Dan di tempat ini juga pada saat kelahiran Batalion Cikal Bakal lengkap 11 ini, ini bukan daerah-daerah yang aman, di daerah konflik. Memang itu tugas kita. Sekarang semangat dan jiwa itu harus kamu warisi. Jangan menyerah dengan keadaan. Tingkatkan terus kemampuan profesionalisme, bela diri, kemampuan teknis dan taktis. Karena pada akhirnya bahwa kemenangan pertempuran itu bukan ditentukan oleh alutsista, tapi ditentukan oleh semangat jiwa. Betul tidak? Siap! Karena itu, kubukan terus mengajuang sebagai prajurit petarung macam sekiasa. Maja! Maja! Selesai.